dari kelompok 3 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik dasar bulu tangkis. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Salam olahraga. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar servis pendek atau disebut juga backhand service. Pertama-tama, untuk melakukan latihan teknik dasar servis pendek, alat-alat yang dibutuhkan adalah raket, shuttlecock, dan tentunya lapangan bulu tangkis. Yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan teknik dasar servis pendek atau backhand service, yang pertama adalah pegangan raket. Untuk pegangan raket, kita menggunakan pegangan raket shake hand dengan posisi dibalik seperti ini. Jadi jempol menahan seperti ini, dan di sini jari terunjuk agak lebar dengan membentuk lubang di tengahnya. Jadi seperti ini. Dan yang kedua, posisi tangan. Untuk posisi tangan, siku lurus dan pergelangan tangan mengarah ke bawah seperti ini. Dan berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu posisi kepala raket. Jadi di sini posisi kepala raket lebih rendah dari grip atau pegangan raket seperti ini. Serta untuk perkenaan shuttlecock. Jadi untuk perkenaan shuttlecock, di sini perkenaan shuttlecock tidak boleh melebihi pinggang. Jadi harus di bawah pinggang seperti ini. Dan yang terakhir, yang biasanya seringkali dilakukan oleh anak-anak siswa sekolah dasar, mereka salah pada posisi kaki. Jadi, bila menggunakan tangan kanan, maka posisi kaki seharusnya kaki kanan berada di depan. Seperti ini. Bukan seperti ini. Tapi kaki kanan di depan. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan demonstrasi teknik-teknik atau kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dasar atau masyarakat pada umumnya. Berikut demonstrasinya. Baiklah, itulah tadi adalah kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan oleh siswa-siswa sekolah dasar atau masyarakat. Jadi mereka seringkali salah dalam meletakkan posisi kaki dan juga dalam memegang raket. Berikut ini kami akan menunjukkan bagaimana cara melakukan teknik dasar servis pendek atau servis backhand yang baik dan benar. Oke, di sini bisa kita lihat. Yang pertama-tama, posisi tangan. Posisi tangan di sini, tangan dalam posisi lurus dengan pergelangan tangan menghadap ke bawah. Jadi seperti ini. Serta untuk posisi raket. Posisi raket untuk kepala raket berada lebih rendah daripada grip atau pegangan raket. Jadi pegangan raket berada di atas dari kepala raket. Untuk perkenaan shuttlecocknya sendiri, posisi shuttlecock sejajar atau tidak melebihi pinggang. Jadi di sini sejajar dengan pinggang atau lebih di bawah pinggang. Jadi tidak boleh melebihi batas pinggang atau di atas pinggang. Jadi perkenaan shuttlecock harus benar-benar di bawah atau sejajar dengan pinggang. Berikutnya, untuk posisi kaki. Di sini
posisi kaki. Apabila menggunakan tangan kanan, maka posisi kaki kanan berada di depan dan posisi kaki kiri berada di belakang. Serta perlu diperhatikan bahwa di sini posisi kaki tidak boleh menginjak garis atau harus di dalam garis area lapangan bulu tangkis. Jadi seperti ini, kaki kanan di depan dan kaki kiri berada di belakang. Sekarang kita akan menyaksikan pukulan teknik dasar servis pendek atau gerakan backhand servis seutuhnya. Seperti itu tadi adalah gerakan untuk melakukan teknik dasar servis pendek atau backhand servis. Jadi saya ulangi kembali, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan teknik dasar servis pendek atau backhand servis, yaitu pegangan raket. Pegangan raket tetap menggunakan pegangan raket second. Jadi seperti ini, posisi tangan dan siku harus lurus dan pergelangan tangan menghadap ke bawah. Untuk kepala raket lebih rendah daripada grip atau pegangan raket. Jadi pegangan raket atau grip berada di atas kepala raket. Serta untuk perkenaan shuttlecock tidak boleh melebihi pinggang, jadi harus di bawah pinggang. Serta yang terakhir adalah posisi kaki. Jadi apabila menggunakan tangan kanan, maka posisi kaki kanan berada di depan. Jadi seperti ini. Namun, apabila kita menggunakan tangan kiri atau kidal, maka posisi kaki kiri yang berada di depan. Seperti ini. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah bagaimana cara untuk melakukan teknik dasar servis pendek atau backhand servis. Sekian penampilan dari kami. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di teknologi pembelajaran dalam penjas. Terima kasih.